Sementara itu, sejumlah ruas jalan alternatif untuk mudik di wilayah Kota Bekasi dan Karawang Timur, Jawa Barat juga mengalami kerusakan parah. Pengendara harus ekstra hati-hati saat melintas lantaran terdapat banyak lubang dan jalan bergelombang. Jelang arus mudik, kondisi ruas jalan alternatif Jalan I Gusti Ngurah Rai Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat mengalami kerusakan cukup parah. Bahkan di sejumlah titik terdapat lubang dengan diameter hampir 1 meter disertai permukaan jalan yang bergelombang. Jalan yang menghubungkan antara Provinsi DKI Jakarta dengan Kota Bekasi, Jawa Barat ini kerap dilewati pemudik dari Jakarta menuju Pantura serta wilayah lain di Pulau Jawa. Tidak hanya menimbulkan kemacetan, jalan rusak juga menjadi pemicu terjadinya kecelakaan. Kemarin lagi aja, sebenarnya rusak lagi, mas. Karena banjir, nggak ada pembuangan airnya. Oh, nggak ada pembuangan airnya. Iya, percuma dia benar juga kalau nggak ada pembuangan air. Buat apa? Ini kabarnya sepanjang ini juga rusak semua ya? Iya, kan ada proyek tuh. Ada proyek? Iya. Semalam udah ada 3 kali. 3 kali. Satu, terus bapak-bapak sama anak kecil HP-nya sampai kelindes. Yang satu itu anak muda. Ngerem mendadak karena ada pasir, jadi nyungsep langsung keseret. Kerusakan jalur alternatif mudik juga terjadi di Jalan Interchange Karawang Timur, Jawa Barat. Pengguna jalan harus ekstra hati-hati saat melintas karena terdapat sejumlah lubang dengan kedalaman 10 hingga 25 cm. Jalur ini biasa digunakan pemudik untuk menuju wilayah Pantura. Menurut warga, kerusakan jalan sudah terjadi 1 pekan terakhir. Warga mengeluhkan buruknya sistem drainase air yang menyebabkan timbul genangan air hingga merusak aspal jalanan. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki jalan rusak agar mengurangi kemacetan dan juga kecelakaan, khususnya saat mudik lebaran. Tim Liputan iNews melaporkan.